sekurang-kurangnya minta tolong, karena di tangan orang yang salah, utang budimu akan diungkit secara berutang. Tetaplah rahasiakan rencana masa depanmu, karena jika seseorang tahu, permainanmu mudah dibaca. Ada kalanya kamu diperlakukan baik saat dibutuhkan. Jangan diambil hati, karena tidak semua orang punya ketulusan. Masa lalumu menyakitkan, tapi kamu bisa lari darinya atau belajar darinya. Jangan selalu merasa penting dalam kehidupan seseorang. Mungkin hari ini kamu berharga, mungkin esok kamu tak berguna. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang kita mampu. Jalani dan nikmatilah hidupmu sekarang, karena waktu tidak pernah berputar ke kiri. Dalam situasi, semua orang mungkin bisa menemani, tapi tidak semua orang bisa memahami.